Malam kalian masuk rumah mereka. Belasan gedung sekolah yang berada di Kota Sampang terendam banjir. Akibat banjir tersebut, siswa-siswi terpaksa diliburkan oleh guru pengajarnya. Banjir yang merendam gedung sekolah ini terjadi sejak tadi pagi. Banjir ini sendiri disebabkan turunnya hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Kecamatan Robetal, Kadungdung, dan Omben. Ketinggian air sementara yang merendam fasilitas gedung sekolah hingga rumah warga mencapai 1 meter. Titin, salah satu guru mengatakan, pihaknya terpaksa meliburkan muridnya di hari aktif sekolah karena ketinggian air mencapai 70 cm, sehingga pihaknya tidak mungkin melanjutkan proses mengajar. Masuk ya, Bu? Enggak, libur. Tetapi hari aktif juga ya? Sebenarnya aktif, cuma karena kondisi kayak gini ya, libur dengan terpaksa. Tapi siswa ada yang masuk ya? Masuk. Ada yang masuk pas karena kondisi tidak memungkinkan dia pulang. Data sementara dari BPBD setempat, fasilitas gedung sekolah yang terdampak banjir diantaranya SMPN 6 Sampang, SDN Dal Penang 1, SDN Dal Penang 5, SDN Rong Tengah 1, 2, dan 4, SMKN 1, SMPN 2, TK Nurul Hidayah, dan SMPN 3, Kabupaten Sampang. Rosi Abdillah, CTV.